yakni merebaknya virus corona, perayaan Nyepi yang jatuh Rabu mendatang dibatasi. Ya, seperti ini tahun-tahun sebelumnya ya, Dam, di mana umat Hindu ini memilih untuk berada di rumah saja. Nah, ini puranya itu namanya Pura Wiralokanata Cimahi, Jawa Barat. Betul. Jadi rangkaian ibadah sehari sebelum Catur Brata, penyepian ini maksimal hanya 30 orang, jadi dibatasi begitu ya, Dam. Nah, setelah ibadah selesai, umat Hindu diminta untuk meninggalkan pura. Imbas dari merebaknya virus corona, perayaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Rabu nanti tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Umat Hindu memilih melaksanakan secara sederhana untuk mengurangi interaksi sosial. Di Pura Wiralokanata Cimahi, Jawa Barat misalnya, rangkaian perayaan Nyepi maksimal akan dihadiri 30 orang. Setelah ibadah selesai, mereka akan membubarkan diri. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Cimahi Inyoman Sukadana mengatakan, jika Selasa mendatang, umat Hindu akan melangsungkan ritual Taur Agung Kesanga. Kemudian dilanjutkan dengan Catur Brata Penyepian pada keesokan harinya. Antisipasi lainnya, pihak pengelola pura tertua di Jawa Barat itu meminta agar pemerintah Kota Cimahi melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh bagian pura. Semua tahapan-tahapan itu berjalan. Tahapan-tahapan itu berjalan, tapi kita tetap memperhatikan surat edaran dari Pak Wali, surat edaran dari Pak Gubernur, begitu juga dari milis kami. Oleh karena itu, kami juga tadi mengadakan melasti. Karena rangkaian kami ada melasti, ada Taur Sango, ada Hari Raya Nyepi. Nah, tadi pagi kami melakukan melasti, dan dihadiri sedikit. Wali Kota Cimahi, Aja M. Priyatna pun turun langsung melakukan penyemprotan disinfektan di pura. Kita perlu kebersamaan yang sangat luar biasa untuk meminimalis penyebaran virus, khususnya di Kota Cimahi. Karena memang kita ini sudah terkepung juga. Pemerintah Kota Cimahi meminta agar penyemprotan dilakukan secara berkala untuk mencegah terinfeksi corona. Selain itu juga meminta tetap menjaga social distancing. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.